udah sampai rumah. Enggak kelihatan kan, Mas? Enggak. Udah sampai rumah dan ini belanjaan. Ada ini dulu dong, bisa ketemu. Oh iya, among-among sini dong. Terus ini juga belanjaan Mama. Belanjaan Mama enggak perlu apa perlu nih? Sama ini juga. Jadi kita tiga kantong. Ini dua toko. Bujur Mama ya. Lah. Ininya lupa apa stroke-nya. Harus sini. Sini. Sama yang ini. Yang ini enggak bukan belanjaan ya? Si cum-cum. Anak kan kalau lomba itu lomba apa? Lomba bikin video mah videonya yang baru. Eh enggak tahu deh. Nih. Belanjaan Mama dulu deh. Ini sandal Skechers apa, Mom? Sandal Skechers modelnya kayak gini. Datang enggak ya? Buka aja. Buka aja. Harganya kasih tau enggak? Ada ini modelnya kayak gini nih. Harganya nanti di layar. Harganya 599. Modelnya kayak gini. Kita lepas ya, kan Mama juga mau pakai nanti diajar lagi. Modelnya kayak gini. Ini ukuran 38. Kan 38. Amora mau apa? Amora dibeliin ini loh, dibeliin apa? Pecover, buat prosesor ya. Ya, mau gak? Beliin food processor, Momo. Ini modelnya kayak gini, sederhana. Tapi bling-bling-bling-blingnya cakep deh. Tuh. Cakep kan bling-blingnya? Ini tuh ada dua warna, warna hitam sama yang taupe. Ini yang taupe-nya. Warna lebih ke abu coklat gitu sih warnanya tuh. Ya kan? Duh, cantik banget warna ininya loh, warna bling-blingnya warna rose gold. Campuran rose gold sama gold. Saya enggak kelihatan-kelihatan kan? Tuh. Cantik banget ini tuh namanya sandal. Sandal meditation. Meditation Utopia yang top 599.000. Oke, belanjaan selanjutnya. Ini, tada. Ini dari Pero. Tuh enggak ada sih Peronya. Oh, ada. Tapi enggak kelihatan banget Peronya tuh. Samar. Ini berapa? Diskon dari 500 nanti. Itu menjadi 3. Dari 500.000. Oh, ada stroke di sini. Yang fry pan ini dari 700.699 jadi 350. Nih, ini yang 26 cm. Ini agak pendek sih. Sebenarnya ada yang rada tingginya, cuma aku pilihnya yang ini. Mama aku pilih yang ini. Ini 26 cm diameternya. Dan ini yang warna creamy. Sini. Sini, sini. Mau ikutan. Emang mau ikutan ya? Sini, sini. Terus lanjut belanjaan yang ketiga. Sama, Pero juga. Tada! Tada, sini. Multiple chopper. Ini dari Pero juga. Ini yang aku pilih yang warna... apa? Rose gold. Sama-sama rose gold. Ini gimana bukanya ya? Bentar. Dulu gimana sih bang mukanya bang? Oh, gini mukanya di sini deh. Selain unboxing kalian aku pasang juga. Aduh maaf maaf ya robek. Ah okay. Ini ada buku manualnya. Itu berapa liter ya? 1,5 liter 4 mata pisau
Dan ini cocok buat bikin dimsum, bakso, bumbu-bumbu gitu deh pokoknya yang benar-benar sampai halus. Yang pertama, ini ada ininya, ada tutupnya. Kayak gini. Ini aku yang rose gold. Ini pertama tutupnya. Kita pisahkan dulu. Amang sini enggak? Terus ada mangkuknya. Mangkuknya seperti ini. Dengan pisaunya ada 4. 4 mata pisau, 4 mata pisau maksud aku. Nih kayak gini. Ini gimana ya maksudnya? Ini. Dan sama mesinnya. Kalau mesinnya ini yang warna rose gold. Jadi warna rose goldnya itu tuh cuma di kepalanya aja, cuma di mesinnya aja sebenarnya. Di yang lain-lainnya enggak. Nih. Mana? Fokus enggak? Nah. Cantik kan warnanya? Ih, cantik. Ini 200 watt. Nih, 200 watt di sini. Di sana 200 watt. Ini dipencet gini. Dan katanya ini nanti kalau misalkan kita pencet nih 30 detik, setiap 30 detik berhenti. Susah banget sih ngejelasinnya. Udah. Nggak fokus ya. Nah. Ini warnanya gini. 200 watt. Coba kita pasang. Ini kan gini. Terus ini gini. Ini gini. Kayak gimana sih? Ada oh. Nah. Udah deh. Gini aja, simpel kan? Kecil simpel. 1,5 liter. Blenderan lagi, ini apa sih namanya? Multiple food processor, sama blender, chopper, juicer. Ini bisa blender, bisa chopper, bisa juicer. Dari Pero juga sama. Sama ada buku panduannya. Ini tuh ada dapat 17 piece tuh. Ada 17 piece produk di dalamnya. Oke, tapi aku tidak tahu. Gak susah ya ini. Kelihatan ya. Nih, pertama ada ini gelas buat bumbu. Terus ini buat tutupnya. Ini buat tutup gelas-gelasnya. Ini buat gelas botol jus. Botol jus itu dapat 2. Nih kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan mau langsung jalan tinggal ngambil jusnya di sini gitu. Oh, susah sih. Press. Keras ya, masih baru. Ini ada dua. Terus ada pisaunya juga, pisau untuk chopper. Kalau pisau untuk chopper, iya, PERO. Kalau pisau chopper yang si blender ini cuma 2 nih, 2 mata pisau. Semarekan. M-nya 2. Terus ini dapat yang buat food processor-nya. Apa sih? Food chopper-nya, ini yang buat chopper-nya. Ini dapat ininya. Terus bisa
bisa ini juga, bisa apa namanya, buat parut-parutan. Terus ini amar petar ya. Ini buat juicernya. Ini tertarik karena ini bisa untuk juicer. Jadi kalau misalkan mau ngejus apa kayak wortel, jambu biji ya namanya tuh, atau yang berserat-serat kayak nanas, nanti ampasnya tuh bakal masuk ke yang putih-putih ini loh. Bakal masuk ke yang putih-putih ini. Terus ini juga nanti airnya keluarnya sini, jadi kesaring lah ampasnya tuh. Gitu tuh. Kayak gitu. Ini 1 liter, kapasitas 1 liter. Terus udah dapat tutupnya sama pendorongnya. Dan kalau misalkan kita nggak ngudain ini, kita bisa pakai penutup yang kecil ini. Pakai tutup yang kecil ini. Kayak gitu. Lanjut mesinnya. Sini dulu. Ini yang terakhir. Ini dia mesin. Agak berat. Lihat, lucu kan, cantik kan, Mong? Ini aku pilih yang rose gold juga, cantik kan. Ini apa sih ini? Ini ada anti slipnya nih, anti slipnya nih, ada 4 anti slipnya, 1, 2, 3, 4. Terus ada kipasnya di sini biar nggak cepet panas. Dan di sini apa lagi sih? Ini harus dilepas nih. Ini 400 watt. 400 watt. Jadi kayak gini. Gimana sih? Itu dia unboxing belanjaan. Bye. Thank you for watching. Dadah dulu, ngomong. Dadah. Thank you for watching. Ih, si Momo. Dadah.